apa dinyanyikan ke media. Asyik ikut irama, tak kerubuan di buahnya, bergetar-getar tubuhku menggapai jemarinya. Raja kele, bolehkah bersama? Aku rindu, gayamu pesona. Aduh, tolong ke tepi. Raja kele, datang sini pelawan menari. Koyakkan kaki pinggungmu juga setak batang semuka. Siapa menawan? Matamu yang menggoda boleh putarkan minda. Suasana pun boleh menjadi riuh rendah. Tapi jangan apa? Itu saja kok. Raja kele ya, judulnya. Iya, Raja kele. Artinya apa sih Raja Gele? Artinya Raja Goyang. Goyang. Iya, di Indonesia beda lagi. Sebagai generasi tahun 80-an yang didendangkan oleh lagu-lagunya Bunda Hetty, generasi 80-an Gele beda lagi. Iya, jadi bisa untuk, bergoyang juga gara-gara Gele. Iya. Jadi mereka sendiri sebenarnya mencintai musik mereka, tapi ya, mereka coba ada arrangement, ada in-comment-nya dia. Ada rap-nya. Betul, ya. Terima kasih Mimi. Di Malaysia juga ada yang dipanggil namanya Cikgu. Cikgu, oh Cikgu. Guru. Karena dia guru musik. Oh iya? Dan dia juara lagu Melayu. Iya, silakan Cikgu. Cikgu. Nah ini Cikgu namanya Cikgu, Cikgu. Fitri. Ya, cowok ya, cowok. Di sana ya, Fitri namanya cowok. Eh sebentar dulu, Cikgu ya? Cikgu. Satu, dua, tiga. Selamat pagi Cikgu. Ya mungkin bisa ditunjukin lagu Melayunya. Lagu Melayu yang Melayu di Melayu asli ya. Lagu apa ya? Danang, kamu ada nyanyi lagu Siti Nohaliza kan semalam. Lagu apa ya? Nohaliza. Itu lagu Melayu. Okey, enggak apa. Contoh ya. Cindai, boleh, cindai. Cindailah mana tidak berkias, jalinnya lalu rentak beribu. Bagailah mana hendak berhias, cerminku retas seribu. Ini ada lagi Melayu, ya. Ya, ya. Ada juga Siha. Melayu klasik ya. Iya, waktu itu kita lihat ini juga Siha ini penemuan yang agak menarik ya, karena tiba-tiba gitu ya. Tidak kita rencanakan, tapi akhirnya setelah kita dapat banyak informasi, akhirnya terpilih. Dia yang menarik adalah dia bisa nyanyi lagu apa? Kunanta. Oh, Kunanta. Kunanta. Oh, lagu Arab nih, Kunanta. Iya. Teh Oce. Oh, Kunanta. Iya. Ini bukan Rosa dari Sumedang ya, Rosa dari Perak. Mau dimulai ya, ataupun di chorusnya ya? Iya, iya. Chorus, mula, chorus, ya? Refren. Mula? Yeah. Oke. Okay. Alamak, saya berdebar banget tengok ibu hati. Gak boleh nyanyi nih. Tenang, penilaian belum berjalan. Belum ya, oke, bisa. Li ujarihim qallatu zahiru ma fihim fabadautu syahsan ahad kai atafahan. Kita terus chorus ya. La nahtaju mala kai nasada jamala jauharuna huna fil qalbi talana. Oke, tapi kalau Adi dia pengen korek lagi ya dia, kayaknya Siha bisa lebih luar biasa lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian dari Brunei, oh, Brunei ya. Ini ada pegawai negeri sebenarnya ya. Ada dua orang sebenarnya, ada Nef Asli dan Yani. Ya tapi menurut saya mau perkenalkan Yani. Ini keluarganya penonton Indosiar. Dia tinggal di Water Village, Kampung Air ya. Betul ya? Jadi di Brunei itu ada Water Village, Kampung Air.